Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Dan inilah aktivitas aku setiap bulan ya teman-teman, agar di rumah itu lebih leluasa, tidak memikirkan stok barang-barang lagi. Makanya setiap bulan aktivitas aku adalah belanja bulanan. Untuk belanja bulanan kali ini, aku ditemani sama 3 anak aku yang pada mau berangkat ke pondok. Sekalian mereka juga mau cari-cari kebutuhan untuk mondok nanti, seperti sabun ataupun makanan gitu ya teman-teman. Nah, tak lupa kalau misalkan lagi belanja bulanan, yang pertama aku cari pasti yang promo-promo dulu. Yang promo itu biasanya ditaruh paling depan, seperti minyak ini. Ini juga salah satu tips agar kita itu belanja bulanannya lebih hemat ya teman-teman, manfaatkan promo. Nah, yang aku lihat ternyata memang ketika kita belanja di, misalkan kita belanja di grosiran, yang pernah aku banding-bandingkan kayak gitu ya teman-teman, aku nanya harga di grosiran ternyata lebih mahal juga kalau untuk sabun baju atau deterjen kayak gitu. Aku nanya ke 3 toko ini di supermarket Yogya, harga sabun yang biasa aku pakai, sabun cair, itu harganya cuma kalau nggak salah tuh 15 ribuan gitu ya teman-teman, karena ada diskon. Tapi ternyata pas di grosiran pasar ataupun di grosiran yang lain, harganya itu nyampe 20 ribu loh. Jadi lumayan ada perbedaan harga 5 ribu juga untuk ibu rumah tangga, pasti dikejar. Nah, kalau bagi aku sendiri, belanja bulanan ini sangat ngebantu sekali aktivitas aku sehari-hari. Jadi ini tuh belanjanya sekitar sebulan sekali, setiap awal bulan. Pas ngelihat stok udah habis, baru kita belanja. Nah, manfaatnya itu banyak banget, terutama untuk aku yang anaknya banyak, ada 6. Jadi gak harus bolak-balik ke toko ataupun ke warung untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Misalkan kayak kehabisan sabun ataupun kehabisan minyak goreng kayak gitu ya teman-teman. Setelah melakukan kegiatan belanja bulanan itu, gak ada lagi yang namanya kehabisan stok belanja. Yang paling penting ketika kita mau melakukan belanja bulanan seperti ini, harus tahu dulu cara-caranya. Yang pertama, yang sudah sering aku jelaskan ya teman-teman, kita periksa dulu stok-stok di rumah, mana tahu masih banyak. Soalnya kalau numpuk barang-barang tersebut, takutnya kadaluarsa, seperti makanan kayak gitu kan, ada masa kadaluarsanya. Kita harus rajin-rajin aja periksa stok di rumah, kemudian catat barang-barang yang mau kita beli. Kalau misalkan kita sudah punya catatan, maka belanja kita pun bakalan lebih pasti dan lebih cepat. Kita nggak mikir-mikir lagi belanja apa lagi kayak gitu. Soalnya kita udah pasti gitu belinya ini. Nah, aku tuh waktu awal-awal belanja bulanan biasanya menggunakan sabun itu. Untuk deterjen biasanya sabun yang bubuk gitu ya teman-teman. Tapi sekarang berpindah ke sabun cair, ternyata jauh lebih irit. Kalau misalkan sabun bubuk, aku biasanya dicampur dengan soap toner. Tapi setelah menggunakan sabun cair, sekarang gak usah menggunakan soap toner juga, udah lembut. Emang udah ada pelembutnya gitu, jadi lebih ngirit lah. Walaupun memang harganya agak sedikit mahal, tapi tidak sebanding kalau misalkan kita harus beli 2 produk, yang satu sabun deterjen, yang satu lagi pelembut pakaian. Nah, belanja bulanan seperti ini juga supaya lebih cepat dan lebih santai. Kita nggak usah bawa anak-anak yang kecil,
Soalnya mereka itu kadang-kadang matanya masih kayak gimana gitu ya teman-teman. Lihat apa-apa pasti pengen dibeli, terutama makanan ataupun jajanan. Jadi lebih aman kalau aku belanjanya ya kalau enggak sendiri sama anak-anak yang lebih besar. Jadi aku lebih menitipkan anak aku ke suami atau misalkan ke saudara. Yang penting belanja bulanannya itu enggak terlalu lama gitu. Nah ini juga kebetulan banyak banget promo. Biasanya promo-promo itu di awal bulan ataupun akhir bulan. Kemudian ada lagi promo itu di akhir pekan ya teman-teman. Kebetulan aku belanjanya di akhir pekan. Alhamdulillah promonya itu banyak banget. Sabun mandi aja itu ada potongan harga 7.000. Lumayan ya teman-teman, 7.000 itu gede banget. Tadi juga untuk kecap itu ada potongan 2.000. Nah, alhamdulillah pas belanja ada juga ini teman. Alhamdulillah bisa bertemu di sini ya teman-teman. Lama sekali kita enggak ketemu. Alhamdulillah bisa silaturahmi dengan teman lama. Akhirnya ngobrol-ngobrol dulu sebentar seperti ini. Oh ya teman-teman, kita balik lagi ke belanja bulanan hemat. Kalau misalkan kita sudah melakukannya setiap bulan, kita itu seperti udah terbiasa aja ya teman-teman. Jadi nggak harus kayak bikin catatan-catatan kayak gitu lagi. Kalau awal-awal sih emang aku tuh dicatat semuanya, bawa kertas biar nggak ada yang ketinggalan. Tapi sekarang udah tahu, sekilas aja pas ngeliat stok udah tahu apa yang harus aku beli gitu. Nah untuk teman-teman yang masih awal-awal jadi ibu rumah tangga, mungkin bisa menerapkan cara yang seperti ini. Kita itu belanja bulanannya, belanja keperluan untuk rumah, kebutuhan untuk rumah seperti sabun. Didata dulu apa yang harus kita beli. Sabun biasanya sabun cuci piring, kemudian deterjen atau sabun untuk mencuci baju. Kalau menggunakan pelembut ya menggunakan pelembut juga. Kayak sampo, sabun, terus sikat gigi. Kalau untuk sikat gigi biasanya aku berganti sikat itu 2 bulan 1 kali ya teman-teman. Jadi harus persediaan, harus ada. Nah, alhamdulillah belanja bulanan saat ini setroli gini penuh. Maklum sama anak-anak pasti ini budgetnya itu melebihi dari biasanya. Tapi ini cuma 1 kali aja, soalnya anak-anak lagi libur. Insya Allah di bulan-bulan berikutnya normal kembali. Nah untuk keperluan anak-anak yang lainnya seperti kue-kue yang mereka bawa ke pondok itu nggak aku beli di sini ya teman-teman. Beli di grosiran. Kalau untuk kue-kue kan kita belinya sepak-sepak itu untuk stok 1 bulan anak-anak di pondok. Lebih murahnya memang di grosiran. Seperti cemilan-cemilan kita belinya udah kayak warung gitu ya teman-teman. Dan ternyata memang belanja bulanan saat ini biasanya itu habis 800.000, sekarang udah 1 juta lebih, tapi banyak banget ini potongannya. Dari sekitar 1 juta 100 gitu, sekarang tinggal 900 ya teman-teman. Banyak banget potongannya, udah hampir 200 ribuan gitu. Kalau misalkan anak-anak mau pada berangkat ke pondok, memang banyak banget kebutuhan, pasti banyak pengeluaran. Mudah-mudahan aja rezekinya ada terus ya teman-teman. Insya Allah semua anak-anak itu anak ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke-4, ke-5, ke-6 itu membawa rezeki masing-masing. Jadi gak usah takut ya yang kira-kira pengen program anaknya banyak. Insya Allah rezeki itu kan gak bisa diperhitungkan. Jadi kadang-kadang orang memperhitungkan misalkan gajinya berapa, terus punya anak berapa, gak bisa kayak gitu ya teman-teman. Aku sendiri normalnya
suami itu kan pegawai negeri, normalnya itu anaknya cuma 3 gitu, tapi alhamdulillah sampai 6, dan sampai saat ini semua anak-anak masih kebiayain, bukan cuma dari gaji, tapi ada aja rezekinya dari yang lain-lainnya. Nah, ini kita membeli keperluan untuk sekolah, ke pasar. Karena anak aku yang di pondok, ini yang SD, masih kelas 5 SD, udah tinggal di pondok. Katanya bajunya itu udah pada pendek. Anak-anak zaman sekarang itu memang cepet banget gitu tingginya. Kita cari-cari sambil jalan-jalan juga ini ke pasar. Udah lama aku tuh gak pernah jalan-jalan ke pasar. Nah, aku tuh memang orangnya kalau udah di rumah gitu teman-teman. Di rumah aja pekerjaan kita selama 24 jam itu kayaknya nggak beres-beres. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kehidupanku muter di rumah. Nah, alhamdulillah sekali-kali ini bisa keluar rumah, ini juga refreshing ya teman-teman. Nah, ini adalah situasi terkini di Pasar Pelabuhan Ratu di tempat aku. Pasarnya itu enak banget, deket pantai. Cuma memang agak sedikit bau-bau ikan gitu ya teman-teman. Soalnya ini tuh deket banget sama tempat pelelangan ikan. Nah, setelah nyampe rumah aku langsung membereskan semuanya ke dalam kotak seperti ini. Aku masukkan per jenis, yang jenis-jenis sabun kayak gitu. Kalau untuk pokoknya pastinya dipisah ya antara makanan sama persabunan, jangan sampai disatuin. Walaupun terbungkus tetap aja aromanya itu bisa berpindah. Nah, aku menyimpannya di kotak seperti ini. Ini tuh bisa menghemat ruangan, terus terlihatnya juga lebih rapi dan lebih enak juga ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil, tinggal ngambil per kotak kemudian dibuka. Alhamdulillah kalau misalkan kita sudah menyelesaikan belanja bulanan seperti ini, kita pun berasa tenang, kemudian lebih fokus lagi mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga yang lainnya. Masya Allah ya teman-teman, ibu rumah tangga itu harus pintar segala hal, dari mulai mengatur rumah, mengatur anak-anak, mengatur segalanya termasuk mengatur keuangan belanja seperti ini. Ini bukan perkara yang mudah menurut aku, butuh ilmu yang benar-benar Dan setelah menikah itu pada akhirnya kita benar-benar bakalan sadar, bukan laki-laki yang tampan, bukan laki-laki yang kaya raya yang kita butuhkan ya teman-teman. Apalagi laki-laki romantis. Kalau misalkan sewaktu ABG mungkin kita menginginkan yang romantis kayak di serial Korea kayak gitu ya. Tapi udah nikah kayaknya enggak seperti itu. Kita itu pengen punya suami yang ngebantu kita. Ketika kita lelah di rumah, kemudian datang suami bantu kita minimal ngurusin anak-anak atau jagain anak-anak. Itu sudah membuat hati kita lebih lega. Apalagi yang udah punya anak, kerasa banget. Kerjasama dengan suami itu sangat dibutuhkan ketika sudah menikah. Nah, ini adalah momen-momen di mana kebersamaan aku dan anak-anak sebelum berangkat ke pondok. Ini anak-anak udah pada besar-besar, yang 3 ini ya teman-teman. Anak pertama, kedua, sama ketiga udah pada ABG semuanya. Berasa kita itu sepantaran. Apalagi kalau ngobrol seperti ini, nyambung, bercanda-bercanda kayak gitu. Nah, aku tuh udah kebayang gimana kalau misalkan mereka udah pada besar, udah kuliah atau misalkan sudah masuk SMA, udah deh, udah kayak temenan gitu. That's all I wanna do.
Alhamdulillah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.